Oh iya. Yeah. Oke. Okay. Sip. By the way, air dari mana datangnya? Hmm? Dari pajak. Oh. Kan bakal bilang semua dari pajak. Gitu kan. Aduh, airnya kita kok enggak ada ya? Kenapa enggak dari air itu? Padahal pompa sedotnya udah ada loh. Nah, kan? Bingung kan? Karena Bapak bikin dari sejak awal udah ngasal. Loh. Sekarang saya tanya, apa? Air itu ke gunung, ke tanah, apa ke laut? Ini. Hah? Salahnya. Tolong. Nah, ini salahnya Bapak. Bapak lihat. Sumber air sebelah sana. Bapak yang ini di gunung. Loh, mana bisa air naik? Loh, sekarang air saya tanya. Air itu turun. Ke tanah. Gitu. Nih, Bapak naik. Bapak salah. Gua gak kuat. Mana air mengalir ke atas gunung? Ada merah-merah. Apa? Oh. Dari modem, guys. Gua kira memang air, gawat. Nah, belum ada pintu tol, nggak bisa. Saya juga tadi mau ngomong gitu. Masuk kota saya kok nggak bayar? Bisa. Udah baru begitu suaranya sih tadi. Apakah di negeri Tarakarta ada event besar mungkin bisa menjadi kayak fashion atau apa? Oh iya. Jadi saya dengar dari katanya dengar-dengar di daerah sini agak rame, tuh kan rame tuh kan sampai ada ambulan. Di kita itu cuma ada satu fashion show guys, fashion yaitu show. Tarakarta Fashion Show. Betul. Kemarin ada nih di sini mak nih, bapak lihat nih, nih ada zebra cross nih. Ada nih rakyat kita bikin-bikin gitu. Ada. Nggak tahu begini udah nggak tahu kemana gitu. Gak ada. Jadi kita semua itu kembali ke satu fashion show lagi. Betul. Jadi ya, itu adalah Tarakarta Fashion Show. Betul. Kemarin dengar ada Citara ya, Citara Fashion Week itu apa ilang, itu? Hilang, ya? Udah hilang. Udah jadi satu payung kan? Udah jadi satu payung. Mereka setuju untuk join kok. Setuju. Dengan mendaftarkan. Karena kita sudah cuma satu, di kita cuma satu gitu kan. Setuju. Gitu. Ya, nggak ada satu, cuma satu. Tarakarta Fashion Week. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Tuh ya. Biar sejalan, gitu. Biar rakyat itu sejalan. Bapak jangan kelihatan gini-gini saya nih. Nanti kebuka by picture-nya banyak aneh-aneh. Oh iya.